Dalam rangka memperingati Hari Sosial Muslimat Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Jombang mengadakan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan massal secara cuma-cuma. Pengobatan gratis tersebut dilaksanakan di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoroh, Jombang. Bakti sosial ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Ngoroh. Sasarannya adalah para ibu rumah tangga hingga para lansia. Mereka mengaku senang telah mendapat pengobatan secara gratis dari PC Muslimat Jombang. Sakit apa nih, Mbak? Asam. Pun diperiksa? Pun. Pun, oke. Senang Mbak wonten pengobatan gratis ngeten iki? Nggih. Mboten seneng napa mboten? Remen. Oh. Niki umpami wonten malih napa? Nggih, purun. Purun ngeten nggih. Selain memperingati Hari Sosial, kegiatan bakti sosial ini dilakukan serentak dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Cara bakti sosial Muslimat Nahdlatul Ulama Jombang memberikan pengobatan dan pemeriksaan secara gratis bersama dengan Dinas Kesehatan Jombang dalam rangka peringatan 10 Muharram itu menjadi Hari Sosial Muslimat se-Indonesia. Warga berharap kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis ini rutin dilakukan oleh PC Muslimat Jombang. Pasalnya, mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Tim Liputan Jombang TV.